Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di pagi kali ini saya ingin mengajak kalian untuk sarapan pagi. Sudah lama aku gak mengunjungi satu tempat makan di dekat tempat tinggalku, di tempat Pak D. Mardianto yang terkenal dengan pecelnya yang sangat nikmat itu di seluruh Sentul. Langsung aja, tanpa banyak basa-basi, langsung kita menuju ke tempatnya Pak D. Mardianto yang ada di daerah Taman Budaya di Sentul City. Mari kita let's go. Ade. Hey, bos. Wah. Aku pikir tutup aku tadi di sana, Pak Demur. Itu pindah. Iya. Di situ sekarang. Enak dong tempatnya sekarang. Makanya. Tapi enggak ada APV lagi dong, Pak Mur. Menunya masih sama. Nambah kan? Oh, nambah ya? Ini kan menunya. Oh, iya. Tapi jadi tidur khusus Sabtu Minggu. Oh, kalau hari biasa gini enggak ada ya? Enggak ada. Ya nah, sudah, ya. Kita sarapan apa nih ya? Ya, ya biasa lah, pecel lah, andalan. Nasi pecelet. Waduh, sejak kapan Pak D pindah ke sini? Sejak kapan pindah sini? Sebulan. Sebulan? Terus? Sebulan. Lebih ini, lebih nyaman, tapi ini udah lebih bagus nyaman, sih. Nyaman lah ya. Gitu ya? Lebih inilah. Cuma lebih proper ya. Ya. Terus terus enak, terus gimana enak, gimana? Terus kan, nggak ngangkat meja. Oh gitu, nggak kehujanan. Ya, memang ya pendapatan seimbang lah ya. Sama. Sama. Apa lebih banyak? Cuma. Sewanya lebih. Sewanya lebih mahal. Ya biasa lah Pak D. Pak D. Mardianto itu pindah, bukan tutup. Aku pikir tadi masuk, kok nggak ada mobilnya. Aku mau balik, oh ternyata udah di belakang guys. Ya nggak tahu dari mana-mana, pokoknya masuk aja ke belakang. Oh. Gitu. Kalau cari masakan Jawa Timur, nggak usah jauh-jauh lah. Tersedia di food court, park food court. Di food court parkiran Budaya. Taman Budaya sampingnya backyard weekend IRS. Pokoknya jelas food court parkiran Taman Budaya udah jelas ya. Masuk samping
samping BCA, samping apa ini namanya BCA building ya apa ya? Samping Weekender. Oke, Weekend, Weekend apa sih itu namanya Weekend ARS? Weekender. Iya, Weekender. Tuh langsung loh. Nah, di sana. Udah begini loh. Sudah aja. Menunya sebutin aja semua. Menunya ada ini ada semua. Ada rawon sengkel, soto daging, nasi gudeg, gado-gado siram. Sabtu Minggu. Khusus rujak Sabtu Minggu udah di syuting semua ini Pak Demurdianto. Mantep bayarnya bisa pakai GoPay, bisa pakai QR code. Oke, makanannya Pak Demurdianto, nasi pecel andalan kesukaan saya ini udah siap di depan ini saya ya. Di samping saya udah pastinya dong Pak Demurdianto. Ya, aku sambil makan ya Pak De. Mantep lah. Guys, enak ini guys. Bumbunya itu mantap. Jadi gimana kabarnya Pak Demur? Alhamdulillah. Tahun baru kemarin kemana? Joss deh. Mantap deh. Guys, buat kalian-kalian yang suka olahraga, suka jalan-jalan ke Sentul City ya, kalau lapar, terutama yang pengen masakan-masakan khas Jawa Timur ya Pak De ya. Yeah. Itu udah langsung ke Taman Budaya aja ya. Cari di parkiran food court Taman Budaya itu ada Pak Demurdianto warung APV. Seperti yang tadi aku bilang itu, makanannya banyak banget kayak gitu. Harga enggak perlu dipikirin lah. Enggak mahal ya Pak De ya. Nah, aman lah. Harga kaki lima lah, rasa bintang lima. Tuh kan. Dengar sendiri nggak guys? Makan yuk. Nggak pakai itu Pak Demurdianto langsung hard selling. Mantap lah Pak Demurdianto. Mungkin belum ada yang tahu Pak Den. Bukanya setiap hari apa hari liburnya ada? Setiap hari. Jam berapa sampai jam berapa Pak De? Jam 7 sampai jam 5 lah. 5 sore? Oke, malam nggak buka Pak De ya? Emang yang sampai-sampai sini? Sampai malam. Sampai malam, Pak De aja nggak? Sampai siang deh. Oh gitu. Kalau Pak De sampai malam nggak kuat ya, capek ya. Nasi pecel, anget nasinya, minumnya. Teh tawar anget mantep. Oh iya Pak De, untuk minuman apa aja Pak De? Macam-macamnya minuman apa aja? Oh, minumannya semua produk. Oh, produk-produk jadi. Enggak boleh jual di lain produk teh botol sosro. Oh, gitu. Soalnya kerjasamanya ini, yang bangun dari teh botol sosro. Kopi-kopian gitu? Ada lah. Ada Pak De ya. Terus apa lagi Pak De? Apa lagi? Biar orang tahu Pak De cerita deh. Menunya seluruh ada andalannya kan nasi pecel, ya. Nasi gudeg, ya. Tahu udah. Campur. Tahu campur ada Pak De? Ada. Siap. Tahu telur. Rawon. Rawon. Soto ayam Lamongan. Oke. Soto daging. Oke. Kentang sayur. Buset, banyak banget. Gado-gado siram. Gado-gado siram ya guys. Ala Jawa Timur itu guys. Semua Jawa Timur. Rujak cingur tapi khusus Sabtu Minggu. Dengerin guys. Sabtu Minggu yang demen rujak cingur yang lagi kebetulan ada di Sentul City langsung belok di sini. Mantap. Pak De, menunya apa kalau Pak De? Saya cari. Guys, Pak D-nya sendiri makannya sukanya Indomie rebus. Kita habisin makanannya Pak Demurdianto. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa warungnya namanya APV. Pak D jelasin nih Pak D. Kenapa APV ya? Silakan Pak D. Pertama kali saya buka kulineran itu nyewa ruko. Ya. Di mana? 2007 di Pasar Niaga. Oke, terus Pak De? Nah,
Nah, itu tahun 2007 itu sewanya 25 juta setahun. Oke. Ternyata 100 ribu pun nggak dapet. Maksudnya nggak ada yang makan? Nggak ada yang masuk. Oke. Okay. Ya, saya cari terobosan keluar pakai mobil Habibi. Ternyata di mobil 2 jam 400 ribu, 500 ribu dapet. Akhirnya bukan di mobil lah. Makanya namanya Warung Habibi, karena cikal bakalnya itu pakai mobil itu mulai. Iya, itu tahun berapa tadi Pak Dev? 2007, oke. Terus Pak Dev, ya. Jadi naik mobil APV itu, makanya namanya langsung diganti. Ya, makanya orang manggilnya Warung APV. Akhirnya saya pakai Warung APV, karena jualnya di mobil APV. Yang beri nama itu orang pembeli. Oke, ini baru tahu aku ini. Aku pikir Pak Dev itu di endorse sama brand Suzuki. Iya. Enggak. Sampai dijadiin nama warung lo guys, Warung APV. Oke. Terus dari 2007 itu setiap hari Pak Deh dagang dia di mobil APV. Di mobil. Walaupun ruko tetap jalan. Oke, tapi nggak ada yang mampir ke situ. Nggak ada mampir, akhirnya buat tidur sama masa aja Pak. Ya. Kalau nggak salah dulu kan Pak Dev, kalau bulan puasa suka jualan kolak ya kalau mau buka puasa. Oh iya, takjil lah. Takjil ya. Iya. Masih Pak Dev? Masih lah. Masih ya. Soalnya kan kalau siang kan nggak boleh jualan nasi. Iya kan. Menghormati orang yang puasa lah. Betul. Ntar lagi kan bulan puasa Pak Dev ya. Itu di daerah mana? Di Taman Budaya sini juga atau di mana Pak Dev? Di arah Babakan Madang. Oke. Dekat terminal itu ya? Iya. Jos gandos pecel lele. Sumpah enak. Jadi guys, seperti biasa kalau Sabtu Minggu kan banyak orang naik sepeda apa gitu ya. Itu rame-ramenya tuh di Taman Muda ini Pak Dia. Ya. Bukannya dari dulu kayak begitu ya Pak Dia? Ya? Ramenya Sabtu Minggu ya. Peyeknya guys, mantep guys. Peyek juga bikin sendiri atau beli jadi Pak Dev? Bikin. Mantep ini. Ya kan. Habis top, mantap. Guys, lu mesti percaya kalau di Warung APV ini harganya nggak ada yang mahal. Seperti makanan yang baru aku makan tadi, nasi pecel sama endok, telur, ceplok atau dadar. Teh tawar anget kayak begini, berapa itu harganya tadi? Nasi pecelnya Rp15.000. Rp15.000 di Taman Budaya Sentul City. Terus Pak Dev. Itu, ini teh tawar anget? Teh tawar Rp1.000 lah. Rp1.000 guys, Rp15.000 tambah Rp1.000, Rp16.000. Itu contoh aja satu makanan ya. Seperti itulah pokoknya di Warung APV ini. Jadi kalau bila dibilang ya oke lah, yang mahal juga banyak. Tapi yang penting kalau makanan kan rasanya lah. Rasa terus tempatnya enak kayak begini ya. Seperti kalian lihat tuh suasananya. Tuh, kan? Food court di area parkir Taman Budaya Sentul City. Itulah letak daripada Warung APV Pak Demutia tuh ya. Jadi silahkan yang mau datang ke sini, tempatnya recommended sekali, rasanya udah pastilah, terutama yang orang suka makanan Jawa, Jawa Timur atau Jawa Tengah, di sinilah tempatnya. Meskipun judulnya tetap Jawa Timur karena masakannya semuanya ala Jawa Timur, termasuk tahu campur, rujak jingur. Aku lihat tadi tahu telur ya Pak Dea? Tahu telur. Nah, gado-gado siram. Gado-gado siram itu Jawa Timuran semua itu.
Mantep Pak De. Rawon. Nasi rawon ya. Soto ayam Lamongan. Soto ayam terus apa lagi Pak De? Pak De mungkin ada yang kelupaan pengen disampaikan, silakan Pak De sebelum kita tutup dan kita melanjutkan lagi. Silakan Pak De. Jadi kalau cari masakan Jawa Timur. Iya. Sarannya enggak usah jauh-jauh, datang aja ke parkiran Budaya. Iya. Kota. Oke. Terus ya tempatnya nyaman, parkirannya luas. Oh, menerima pesanan enggak Pak De? Boleh. Terima catering juga saya. Nomor handphonenya tolong disebutkan Pak, silakan. 1 0852 8008 8008 8154 8154. Sekali lagi Pak De. Ada di WA, di GoFood juga ada. GoFood ada. GoFood, Shopee, Warung APV. Grab Warung APV Sentul City. Itu udah pasti akan tertuju ke warungnya Pak De Murdianto. Oke. Kalau gitu untuk makan yuk kali ini di Jol Kriwil TV aku cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi jangan lupa makan. Nanti masuk angin. Pak De, matur nuwun Pak De. Siap, sampai ketemu lagi tempatnya, tambah enak, semoga tambah sukses warung APV-nya ya. Terima kasih. Di, apa? Sempatnya di itu kan. Sudah tak syuting semua. Oke, sampai ketemu lagi di makan yuk selanjutnya. Wassalam.